dari Madura maunya kapan ini? Kita nggak mau cepat-cepat. Kenapa? Cepat nanti rentangan lagi, kencang lagi ininya, jatuh lagi. Ya kita nggak mau itu. Kita harus digaris satu, digaris juga. Kalau kompetisi ini nggak harus jalan, ya udah jangan dimasukin jalan. Tapi bukan Madura yang bersepakat, seluruh elemen yang ada di jalan. Ya, jadi tidak hanya Madura yang bersepakat, seluruh elemen. Oh, udah deh, nggak mungkin. Kenapa? Ada kalender FIFA, ada kalender apa Asia. Nanti belum lagi timnas main di negara kita. Masa kita mau ikut mau bikin kompetisi? Gak lucu kan? Ya udah. Pak, kalau ini kan liga kan berarti 2 bulan Pak ya. Sementara sesuai jadwal kan harus selesai April. Menurut Pak Zia, keburu nggak Pak April? Gak ideal. Gak ideal Pak. Berarti kompetisi yang dipaksakan berputar dengan jeda waktu yang pendek akan ada dampak yang luar biasa. Apa itu? Pastinya bagi pemain ini. Nah ini kita berkompetisi apa outputnya? Selain memang menjadi tujuan target klub untuk mencapai prestasi, pemain yang dimainkan oleh kita akan menjadi manfaat bagi tim nasional. Gimana ceritanya kita berharap manfaatnya untuk tim nasional kalau main cedera, ya kan? Atau kecapean. Kita lihat bersama hari ini ya, kompetisi di seluruh negara, di lapisan dunia itu istirahat. Tapi karena kita ini tidak berkompetisi di Piala Dunia yang akan dimainkan di bulan depan, kita nggak istirahat. Tapi udah istirahat semua, dipercepat kompetisi yang apa? Karena apa? Mereka mau pemain benar-benar sudah siap dan layak dimainkan. Ya, Pak, tapi kalau misalnya April nggak ideal, berarti mundur berarti kos tambah dong Pak. Kontrak tambah berarti. Mundur tambah berarti. Kalian baca nggak laman resmi Madura United? Ada kan sudah. Kami Madura United sudah mendapat ED. Oh, ya. Ada. Kami sudah mendapat ED. Kenapa? Dalam sepak bola itu adalah bisnis saling berhubungan. Jadi ada 2 kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Kesepakatan pertama antara klub dan sponsor, kemudian kesepakatan antara klub dan pemain. Jadi tiga-tiganya harus sama-sama dalam satu irama dan dalam satu pemikiran. Jangan kemudian klub dengan sponsor bermasalah, kemudian dengan pemain nanti akhirnya ada masalah juga. Ya. Yang ujung-ujungnya pada ada pengkhianatan, ya nggak bayar gaji atau begini. Jadi itu yang kami tunjukkan kemarin sebagai langkah awal, walaupun belum ada langkah pasti yang disampaikan oleh pemerintah. Kami mau mulai. Kenapa? Tambah mundur, pastinya tambah cepat dong untuk kami bilang give up, tanda tangan, sudah nggak mampu. Terus gimana hasil pemain ini semua? Makanya diaturlah kesepakatan. Mungkin itu, ya Pak, anggapannya soal KLB gimana nih? Saya mau baca nih. Ya. Ya Pak. Soal apa? KLB. Madura United tidak menanggapi hal itu. Itu rekomendasi pemerintah biarkan PSSI hari ini bicara KLB begitu cepat, ya monggo. Kalau bisa secepat-cepatnya. Ya. Kalau itu tidak melanggar aturan testing FIFA, monggo. Oke, bikin cepat secepat-cepatnya. Semua berjalan sebagaimana. Gitu ya. Artinya, Madura juga menerima siapa aja yang tidak akan jadi calon. Kami tidak pada proses siapa yang dipilih atau siapa yang terpilih. Kami tidak pada itu. Fakultasi Pak tidak ada itu. Kalian yang bikin itu fakultasi ada yang pencalonan, ya kan? Tidak ada. Jadi pencalonan itu akan disampaikan nanti oleh tim pemilihan, komite pemilihan. Yang disampaikan itu baru dong dalam bicara ABC, ya. Itu ya. Oke Pak, makasih Pak.